Hilang guys. Balas ya, digegel sih ya. Aduh, dibetot. Ya Allah. Anjir. Ya Allah, pandu yuk. Ya Allah, pandu. Ya Allah. Artu no, pandu. Halo guys. Halo guys. Kembali lagi di AXP Channel. Kali ini saya akan reaction video horor penampakan. Good. Saya di sini sama Kang Odin nih. Ini pecinta horor juga. Halo guys. Mungkin jangan kelamaan ya, kita mulai aja deh. Kita lihat yang pertama nih, video horor ini. Ini lagi di hutan nih kayaknya nih. Ini dipukul-pukul kayak bambu nih. Serem guys. Jadi kayak dikejar apa gitu, kayak kambing gitu nih bentuknya. Dipukul-pukul doang. Kayak kambing gitu ya bentuknya. Kambing atau anjing apa? Mungkin menurut kalian itu apa gitu, hantu? Kayaknya itu hantu, penasaran tuh. Hantu apa gitu? Anjing atau binatang atau apalah, gak tahu. Tulis aja di kolom komentar ya, menurut kalian apa gitu itu. Kayaknya itu hantu kambing. Hantu kambing kayaknya. Bisa ngeruduk gitu, mudah-mudahan sih ya. Serem guys ya. Gimana kalau dia gitu di posisi kalian gitu, pasti ngacir. Oke lah, kita lanjut yang kedua nih. Ini si cewek-cewek nih lagi dangdan atau apa gitu, kayaknya lagi di toilet ya. Putih, ini ngeri. Cantik. Itu dia. Oh. Wah, kita ulang guys. Kita ulang. Ini ngeri. Ngeri katanya. Allah, apa sih yang dipijat ah? Itu dia guys di pinggir. Nah, ini nih. Di pinggir ya guys. Ya lo sih tahu di kamar mandi. Ini. Ini saya zoom ya. Di pinggir sini guys. Oh, kita bapak gigi gimana ya? Tahu nih. Tapi gak tahu itu, gak tahu penampakan atau apa gitu. Jelas banget soalnya. Gimana nih menurut Kang Oding nih? Saya pernah ngalamin seperti itu di toilet umum. Pas saya lagi bersih-bersih, seperti ada di belakang, seperti ada apa gitu, sesuatu kayaknya merinding sih saya. Gitu juga bentuknya. Iya, sama kayaknya itu. Tapi agak putihan kalau saya. Mungkin ini mah lebih hitam kayaknya ini. Enggak tahu ini sosok apa ya. Mungkin ini kuntilanak atau genderuwo kayaknya. Kayaknya itu. Kayaknya akibat bunuh diri kayaknya itu. Di situ kamar mandi. Jadi hantu kamar mandi kayaknya. Hantu kamar mandi. Aduh. Oke lah, mari kita lanjut yang ketiga. Serem. Kita lanjut yang ketiga ya, komodenya. Ya, lanjut lagi. Ini juga masih cewek nih, lagi dangdan. Aduh, ini banyak cewek-cewek nih sekarangnya. Uti, aduh. Oke lah, mari kita mulai. Lagi dangdan ini. Lagi selfie atau apa gitu. Wah, Alasia, ente. Aduh. Pocong, eh. Pocong. Bangun, siang intip. Ulang. Terus ya, keringenah-ngenah, lagi enak-enak guys. Bruh. Dia lagi ngaca tuh, bercermin pocong, guys, pocong. Lagi dandan kayaknya. Alas ya.
bodas gitu. Tapi dia baru sadar gitu setelah beberapa detik gitu, beberapa menit baru gitu. Sadar padahal hantu apa ya kayaknya itu. Tapi itu jelas sih pocong kalau pocong itu. Pocong ya, pocong ya. Pocong itu. Aduh, padahal itu sebelumnya udah pas kamera dia begitu udah kelihatan itu. Sampai deg-degan begini saya, aduh. Gila, gerah-gerah sampai gerah nih lihatnya. Aduh, gila guys. Serem-serem. Kalau kalau Kang Oding begini mau apa nih kalau ngelihat begini? Gua pasti langsung lari aja. Langsung lari. Enggak ya? Banyak bicara lagi. Gua langsung cabut. Pasti gila, sih serem banget guys. Serem ini. Ngeri banget ini hari ini. Lanjut yang keempat deh, lanjut yang keempat nih. Ini sekarang Amang-amang nih lagi explore kayaknya. Nah, ini guys. Ini kayaknya di hutan nih. Karena dia posisinya panjang. Mau ngapain tuh orang? Mau dinaikin bener. Ini bisa gak panjang gitu tentunya. Sebentar ya nih guys. Itu kayaknya cari apa ini, sesuatu kayaknya nih. Ke pohon naiknya, ada gitu ya pocong panjang gitu bentuknya. Kayaknya ini sering makan sayuran nih, kacang panjang kayaknya. Jadi panjang ya. Benar-benar kau ini betul sekali. Panjang tuh. Tapi baru kali ini saya lihat pocong kayak panjang kayak gini. Ini ada. Alas ya, rek naon eta naik. Aduh. Panjang banget guys, pocongnya guys. Rek naon ya tuh. Alas ya, Allah Akbar, dagoran gitu digebukan ku naon eta. Padahal budak teh. Dipukul Aduh guys, kenapa dipukul-pukul gitu guys? Baru kali lihat nih. Alas ya, digebotan. Bentar. Kok bisa gitu dipukul gitu ya? Gak tahu nih, kayaknya nih editan apa gimana nih. Biasanya ini gimana Kang Adon, editan apa gimana? Pengalaman saya Kang Adon itu. Wallahu alam sih ini asli atau bukan, settingan atau gimana gitu nggak tahu saya. Biasanya ini. Kalau hantu itu dipukul dia nggak bisa. Gak bisa Kang Lin. Nggak bisa gitu. Kayaknya ini settingan kayaknya. Settingan sih kayaknya. Tapi enggak, tapi gimana menurut kalian? Ini settingan atau bukan, tulis di kolom komentar aja ya. Kita lanjut guys. Alas ya, digebuk ya. Aduh, halo ngit, hilang, menghilang guys. Kurang itu. Begitu guys, langsung hilang guys. Begitu dipukul dia langsung hilang gitu. Jadi merinding kayak gini guys. Aduh. Cuman yang bikin aneh tuh ini Kang Oding pocongnya panjang gitu ya. Saya kurang tahu walau alam gitu, karena kan dunia lain itu berbeda-beda gitu. Biasanya betul, ada yang rupa, ada yang pendek, ada yang gundul, ada yang gendut, itu banyak-banyak hantu itu. Tapi walau alam ya guys, kalau bisa penasaran bolehlah tulis di kolomnya. Jadi hantu apa kok panjang kayak gini, kayaknya gak bagi apa itu. Tapi sayang nih kalau ini gak ada lanjutan videonya nih. Iya. Berarti kita lanjut yang selanjutnya aja. Kita lanjut nih, ini nih. Ini ada juga nih. Ini cewek ini lagi apa gitu ya. Dia enggak sadar gitu, di bawahnya tuh ada yang ngintip. Tiba-tiba dia tuh ditarik gitu. Kita play aja. Nih. Alas ya. Yuk, naon eta noh? Naon eta? Apa itu, guys? Alas ya, digegel sih ya. Aduh, dibetot. Ya Allah. Anjir, guys. Bisa gitu ya guys? Gila. Kita ulangi guys. Ulangi guys. Kayak badut sih mukanya. Alas ya, digegel. Aduh, dibetot gitu. Ditarik lagi guys, aduh. Siap. Siap, kita.
sampai digusur begitu. Itu apa itu Kang Uding kira-kira ya? Bentuknya itu kayak badut gitu. Kayaknya itu arwah penasaran. Arwah penasaran. Itu. Biasanya kan arwah penasaran gitu dia gal-gal gitu. Cuma nih ini kelanjutannya nggak ada nih, ini nggak tahu nih nasib si cewek ini gimana. Kayaknya sih nasib si cewek itu udah innalillahi guys. Serem guys. Sampai dibetot gitu, aduh ditarik sampai ke dalam lagi. Itu kan sempit itu. Oke lah, oke lah, kita lanjut nih yang ini. Ini ada juga nih. Ini kayak lagi di kos-kosan ini. Jadi dia tuh kocar-kacir karena dia lihat bonekanya tuh gerak-gerak gitu. Kita lanjut ya guys, kita play. Nih. Gerak nih guys. Ya Allah, rana wong. Sumpah rana wong ya Allah. Alas ya. Oh benar, gerak. Eh, bisa gitu. Cocok bonekanya gerak diri. Oh ini nggak temannya nih. Sumpah bonekanya gerak diri. Tenang. Oh. Ini ternyata gitu. Oh gila. Pak Handoyo, ya Allah. Ya Allah. Pak Artono, Pak Handoyo. Aja teman-temannya juga lari semua tuh. Ini kayaknya ini arwah penasaran ini. Masih arwah penasaran nih Kang Uni. Biasanya arwah penasaran gitu, dia sering mengganggu. Saya juga pernah sering ngalamin kayak gitu dulu, tapi bukan boneka. Bukan boneka. Tapi seperti apa guling, tuh? Guling tempat kita tidur. Oh. Dia gerak sendiri gitu. Guling buat tidur itu? Mm-mm, bisa gerak sendiri dia. Ternyata pengalaman. Kang Oding pernah ngalamin juga guys. Jadi saya sering nanya gitu ke yang pinter, itu katanya arwah penasaran. Arwah guys. Penasaran. Ya. Pernah ngalamin juga katanya gulingnya Kang Oding gitu, gerak gitu juga kayak di video barusan ya kita. Ini rame ini. Dulu saya sendiri. Sendiri. Tidak ada orang sama sekali. Aduh. Ini masih rame lah ini. Berarti serem banget nih Kang Oding. Iya. Kalau sendiri itu. Gue langsung lari aja langsung. Kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Nah. Astagfirullah ya Allah. Jadi mungkin si hantunya tuh masuk ke boneka atau gimana ya? Masuk ke boneka, dia mainin boneka. Cocok bonekanya gerak diri, cocok ya Allah. Gerak sendiri ya. Sumpah bonekanya gerak diri. Dia manggil teman-temannya. Tenang. Manggil teman-temannya. Ya Allah, Pak Handoyo. Ini sebenarnya masih banyak orang dulu. Dulu Mang Oding sendiri ya? Sendiri, saya sendiri, nggak ada siapa-siapa di kamar itu, guling gerak sendiri. Gila, okay, guys, serem banget guys, aduh. Oke okay, guys, mungkin sampai di sini dulu ya guys, reaction video penampakan atau horor ini ya. Mungkin atau ada yang pernah ngalamin gitu kejadian seperti berikut. Boleh tulis di kolom komentar ya guys. Buat kalian yang agak penakut, diharuskan jangan sendiri ya. Kalau jalan sendiri ya. Biasanya wow. Serem kau ini ya. Serem banget guys. Jangan sendirilah, jangan sampai melamun pikirannya gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Video reaction horror. Mungkin next kita reaction lagi. Oke, sampai jumpa ya guys. Jangan lupa like, komen, share juga bila video ini menghibur. Dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih buat kalian teman-teman di luar sana yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya guys. Oke, dadah.